kita panggil, kita sambut bersama-sama Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi milenials. Yang cowoknya ganteng-ganteng ya, soleh-soleh. Yang ceweknya juga soleha, semuanya pakai helm. Oke, mulai. Seneng banget. Saya dari desa, teman-teman, benar yang tadi kata Ultraman bilang. Sapri Facebooker. Saya dari desa, teman-teman, saya dari Cirebon Timur, ada yang dari Cirebon Timur juga enggak? Cirebon Timur sana, daerah Cilodong, sana Gebang, Cindang sana. Cirebon Timur itu namanya. Dan akses Cirebon Timur ke kota itu cuma lewat jalur Pantura. Saya sering bolak-balik Pantura gitu, dan Pantura tuh kalau malam tetap ramai karena aktivitasnya nggak pernah tidur, karena kalau tidur bukan Pantura tapi Panturu. Ini yang hijau dari mana, yang hijau? Siapa? Ini ya abu-abu dari mana? Ketemu ya kemarin ya? Ketemu saya waktu itu di Surasa itu bertemu si cantik ini. Teman-teman, ngomongin soal kendaraan, teman-teman ngomongin soal kendaraan ya. Saya tuh masih jomblo ya, Kan cerita gitu. Ini yang oren dari mana, yang oren? Man satu. Saya jomblo. Saya jomblo, teman-teman. Cuma kalau ngomongin kendaraan, kadang kesannya sama temen yang dia tuh punya kendaraan bagus, tuh sudah punya pacar, terus kita pamer-pamer. Ya ada banyak banget. Kayak ada teman saya, dia motornya Ninja. Dia pamer-pamer ke saya gitu, bro, kalau pengen punya pacar bawa Ninja kayak gue gitu. Saya nggak masalah Ninja ya, saya cuma ingin membuktikan ke semua gitu, tentang bahwa nggak perlu Ninja buat dapet cewek manja, nggak perlu Matic buat dapet cewek cantik. Tapi nih buat teman-teman, saya kasih tipsnya nih buat cowok, apalagi nih, cukup minimalnya sehari 17 Fatihah buat bisa dapet cewek soleha. Maksudnya kan 17 hari itu kan artinya 17 rakaat ya dalam sehari ya, sholat 5 waktu lah gitu. Dan artinya teman-teman kalau emang pengen punya pasangan gitu ya, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berdoa. Ya tapi kalau berdoa aja tanpa usaha itu percuma. Percuma kan? Dan usaha terbaik untuk dapat pasangan, bawa Ninja. Tetap. Seneng banget ya. Saya nggak bawa Ninja, siapa namanya? Siapa saya nggak bawa Ninja. Siapa buat? Itu mah yang mantep ya. Siapa. Kayak gitu. Pala dising. Tahu saya, tahu. Pala dising. Safety milenial, teman-teman. Safety milenial kadang apa ya? Saya senang buat yang hijau-hijau aja loh. Sangat antusias sekali melihat diriku. SMA 4 jalan perjuangan. Biar aku memperjuangkan dirimu. Siapa aja, saya pengen konsisten. Siapa? Nanti kita nonton, siapa? Setelah ini nanti kita nonton bareng. Nonton acara Siapa di Antv. Saya tuh kadang jarang banget apa ya, pakai motor, jarang banget karena saya dari desa ke kota. Kadang saya pakai elek, teman-teman, pakai angkot gitu. Cuma kadang keselnya dia di angkot atau di elek itu, kalau misalkan udah penuh
kita udah duduk nyaman, terus disuruh geser sama keneknya. Bener kan? Kita duduknya. Bisa. Disuruh duduk gini kan, disuruh geser sama keneknya gitu. Mas, disuruh mas, terpaksa kan. Pernah tuh saya udah duduk nyaman, tetap disuruh geser. Udah pengen udah geser, disuruh geser. Mas, geser mas. Kan udah geser pak. Itu bagus sopir. Salah duduknya dong. Aduh. Ulangi, ulangi. Lagi nih. Ini puas banget. Safety milenial teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa orang yang apa ya, naik motor tuh banyak gaya ya, bertingkah ya. Ya, makanya gitu tuh gak boleh sebenarnya. Gak boleh. Banyak gaya bertingkah sama kayak tadi saya di jalan nemu ada orang ya, ada orang. Dia tuh naik motor, duduknya gak biasa. Aneh dia naik motor duduknya. Jadi dia tuh naik motor, duduknya duduk di antara 2 cm. Udah kenal belum sama saya? Oh belum kenalan ya? Nama saya Rian teman-teman. Nama saya Rian. Ada yang punya mantan namanya Rian ya? Teman, teman. Cakep gak? Cakep gak? Foto OSIS? Mantap sekali, mantap sekali. Karena apa? Saya LDR teman-teman. Saya di Cirebon, di hari hati orang lain. Gak gitu kan. Aduh, ngomongin puisi-puisi teman-teman. Ini saya punya satu teman. Ada teman saya yang setelah saya, teman saya ini dia orangnya puitis banget. Dan dia nih ganteng, senyumnya menarik. Siap-siap ya, ini yang cewek nih. Abis ini ada teman saya, dia tuh senyumnya menarik. Cakep banget pokoknya. Dan dia tuh orangnya puitis. Kasih tepuk tangan ya buat teman saya, ini dia Hata.